sudah ada sekitar 400 lebih pekerja yang mempersiapkan aktivitas prakonstruksi. Kita sudah punya ada pelabuhan, kita sudah sekarang juga memulai konstruksi dari infrastruktur tambangnya dan mempersiapkan lokasi untuk pabrik HPAL-nya. Nah, saat ini memang plan rencana awal kan sebelum Huayu bergabung, kita punya rencana membangun 40 ribu ton, tapi dengan bergabungnya Huayu, dari diskusi kita yang beberapa bulan ini, kita sepakat untuk meningkatkan kapasitas, jadi memproduksi nanti pabrik yang kita akan bangun akan memproduksi sekitar 120 ribu ton, jadi 3 kali lipat. Jadi nanti tentu kita harus mengupgrade lagi pelabuhan kita untuk kapasitas lebih tinggi, dan juga tambang infrastruktur kita dan juga fasilitas pabriknya. Ini suatu langkah maju yang luar biasa, dan ini sudah lama, hal yang sudah lama ditunggu-tunggu, dinantikan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka. Kenapa? Kita tahu masyarakat Kabupaten Kolaka, ya seperti itu kaitannya yang disebutkan tadi. Kalau paling tidak kalau dia ke sana, paling tidak ada 1.000, 2.000, 3.000 atau sampai dengan 10.000 tenaga kerja yang bekerja di sana, itu dampak ekonominya luar biasa sekali, belum investasi lain.